Halo teman-teman, kembali lagi di channel No Eat No Good. Dan aku Marta. Aku Indo guys. Kali ini kita akan coba menu baru Burger King. Yes, Whopper favorite guys. Iya. Yeah. Ada 3 burger dengan menu barunya Burger King ya. Iya, yeah. Ini limited time ya. Iya, yeah, limited edition nih. Ini ada kita nih mozzarella. Oh, mozzarella. Mozzarella guys. Mozzarella Whopper meal. Iya. Yeah. Wow, ini guys. Wow, isinya. Wih, tahu kok enggak jelas. Ini dia guys. Wow, isinya guys. Besarnya lumayan gede. Gede nih. Lihat di foto-fotonya Burger King ya. Ini yang large ya. Ya, itu yang large ya. Ini barbecue. Barbecue apa? Kasar cheese Whopper meal. Whopper meal. Oke, ini dia guys. Oh, kelihatan enggak tuh? Oh, kelihatan fokus. Aduh, ini sayurnya jatuh. Tak apa-apa. Oh, enggak fokus deh. Susah fokusin ya. Gelap ya. Ya itulah. Ini dia guys, pokoknya ini dia ya. Oh ini dia, fokus guys. Oh udah. Oke siap. Size nya ini agak kecil guys, kita karena belinya yang medium ya, yeah. Medium. Jadi ukurannya agak kecil. Ini ada quattro cheese, Whopper meal. Wah, kalau ini sih penuh meal, apa, penuh cheese maksudnya sorry guys. Penuh cheese liana. Wah, entar lu. Wah agak kuning nih, pasti nggak blur ya. Susah. Nggak jelas. Kalau tunggu ya kameranya. Nggak bisa kayak itu. Nah intinya ini ya guys ya, dia penuh apa? Keju guys, oke? Siap. Ini kita pesannya paketan ya? Ya betul. Setiap paket burger yang kita beli ini itu ada kentangnya. Ya sama. Sama minuman guys. Ya. Oke. Okay? Itu paketnya harganya yang berapa Pak? Ini yang mediumnya 60.500. Oke, untuk yang medium 65.500. Disclaimer itu sama minuman sama kentangnya juga guys ya. Ya kalau yang besarnya 77.500 Rp1. Oh, beda dikit aja ya. Iya, isi Rp1 juga. Aduh. Yang ini juga sama harganya? Sama, soalnya medium itu semua sama sih. Kalau ini ada medium juga sama 60.500. Oke, siap. Oke lah. Ya. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe guys. Hidupkan loncengnya. Betul. Nggak usah lama-lama. Kita doa dulu ya. Doa. Sebelum nge-review. Oke. Okay? Okay. Doa mulai. Satu. Dua. Tiga. Let's go guys. Kita review. Kita potong dulu. Yang mana? Terserah. Dari kecil aja dulu. Yang cheese nggak? Biar nggak enak. Cheese. Nah, pegang. Kita pakai pisau bedah sakti kita. Kita bagi dua guys. Cheese-nya. Wah. Enak. Coba. Episode. Episode ya. Wow. Oh, sih daging. Ini guys, cheese-nya guys. Aku liatin ya, sentak kayaknya ini bisa deh kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan guys. Daging ada dagingnya dua, terus penuh cheese dia guys. Penuh keju ya. Ada sayurnya juga. Ya, ada sayurnya. Gimana kah rasanya? Coba ya. Kita coba guys. Mantap. Keju bersama kan? Kejunya banyak banget ya, kerasa banget. Ada sayurnya, ada tomatnya. Daging sapi ya di bawahnya. Sapi deh. Aku sih sambal ya. Coba saus sambal. Tapi agak enggak nyatu menurutku sama sapinya loh. Berbeda jadinya rasanya. Kuatan kejunya. Ya, kuatan kejunya. Menurutku kita sih saus guys apakah enak? Ya sih saus. Mantap. Enak sih menurutku. Kejunya lumer banget. Yang kedua nanti habis kita makan ketiganya kita buat mana yang lebih enak ya guys ya. Iya. Kita makan dulu. Untuk ngeprat. Makasih om. Wah, ini lihat guys. Ini barbecue rasa deh. Ada saus barbecue nya nih. Ini dagingnya juga isi daging bawahnya sayur. Cuman bedanya saus barbecue aja. Iya kayak.
seru lucu aja. Kan ada cincinnya itu ada nih. Oh yang merah-merah. Eh, iya. Cincinnya pakai daging apa? Ham gitu ya? Daging kering. Ya ya ya. Eh, mana? Buka harus keluar kata. Itu yang merah-merah. Oh. Kayak. Oh iya iya iya. Daging apa tomat itu? Daging. Coba lah. Tomat. Daging. Ini daging. Oh yang itu ya ya. Daging tipis-tipis. Yang apa namanya tuh? Ham yang gini ya. Aroma barbeque-nya khas banget, enak. Sausnya. Saus deh, tambahan. Ya ya ya, si daging ham tipis-tipis ya. Tambah-tambah. Tambah. Cuman beda di barbeque sama cheese aja ya. Oke oke oke. Lagi kita review guys. Kita sapi bagian ya, rasa? Ya, sama barbeque-nya rasa banget. Minum dulu ya. Oke, sambil nunggu buat minum. Aku potong ya guys. Bisa gak ini potong sendiri? Gak bisa aku bantu. Berat memang ahli memotong deh guys. Itu kan jaga lah gue. Tapi rotinya hancur ya kalau dengan potongnya mau rapi nih. Ya coba ya. Oh iya iya, gak kayak bagian sebelah ya? Iya. Potong masih agak rapi aja rotinya. Wow. Oh, ini gede banget. Ini gede banget guys. Oh iya guys. Tapi dalamnya ini si telur. Ini telur nih? Telur apa keju mozzarella? Telur kayaknya. Telur ya? Eh enggak. Keju mozzarella apa telur deh? Kalau coba apa tau? Ya coba dulu guys ya. Kita coba dulu guys. Ini sih porsinya mantap, gede. Iya. Kalau isinya? Makan. Isinya sama sih. Sayur, tomat, daging bawahnya. Iya. Tapi bawah mozzarella-nya di bawah kan? Oh, berarti telur atasnya. Berarti telur atasnya nih. Tapi sebelum itu kita coba dulu iya. Kan? Iya. Kok udah manis ya? Masa helanya ini gak manis? Atas ini apa ya? Atasnya mozzarella bawah telur? Bawah kebalikan ya? Nah, bawahnya mozzarella ya, nah. Oh ya? Atasnya kita bongkar juga sama nih. Kayak itu penasaran ya. Apa itu keju ya? Keju nih. Oh keju juga. Keju nih atasnya. Atasnya cair, bawahnya udah padat ya mozzarellanya. Mantap. Kasih saus coba guys. Saus. Sausnya mantap nih. Bukan guys. Oke, saus deh. Mozzarellanya. Ya, di bawah daging keju di atasnya. Cepet aja makan tak parah enggak ya? Aku memang cepat makan. Patu lama makan. Kok menikmati? Sambil menunggu part yang lama, makan keju. Kok keju? Kentang. Baru makan itu aja dah. Di kerana melayang. Menurutku guys, kalau di mulutku lebih enakan barbeque deh. Ya, sama. Enakan barbeque. Di antara ketiga menu Burger King yang baru nih. Brand. Yang kedua aku milih cheese. Sama? Sama? Tiga mana ini? Yang tiga apa ini?
Salah kita pesannya besar. Masa bener-bener gitu besar. Iya bener ya. Paprika bakal enak mozzarella-nya. Maksudnya di, ini enak sih, maksudnya di antara ketiganya bakal dia yang lebih enak. Ternyata barbecue yang lebih enak. Wow. Ini produksi mengejutkan sekali. Untuk kentangnya enggak usah di review. Standar lah kentang barbecue king. Ini menunya nih baru keluar guys. Tapi saat video ini di shoot, kalau nggak salah minggu ya? Hari minggu. Pasti dua hari lalu. Dua hari yang lalu. Menu ini baru keluar. Jadi fresh banget nih guys. Kalian wajib coba sih. Limited time juga. Ya, limited time. Tapi aku berharap sih yang barbecue itu masih tetap ada di menunya Burger King guys. Karena rasanya wah. Hah? Ya betul. Sekiannya sih review dari kami guys. Mudah-mudahan membantu ya. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe. Ikan loncengnya. Like kalau kalian suka video ini. Dislike kalau gak suka. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komen. Share juga teman-teman kalian. Kalau ada channel makan-makan di sini guys. Oke. Okay? Betul. Tapi sebelum itu, sebelum kami tutup, jangan lupa di follow Instagram kami. Ya, no in no good. Betul guys. Sekianlah dari kami ya, nggak usah lama-lama guys. Kita habisin tentangnya. Ya, dadah. Ciao.